Selesai sudah anugerah berprestij iaitu anugerah Screen terbitan TV3 pada Jumaat lalu, dan pada malam ini sebuah lagi program baru Mentor 7 bakal membuka pentas minggu pertama untuk memilih hanya dua protege yang akan layak ke peringkat seterusnya. Sebab saya nak ada ilmu yang sama. Mentor yang ketujuh, mereka masih membagi protege yang ada persembahan untuk memenangi hati juri minggu pertama ni. Apa yang Aizat tampilkan untuk ketiga-tiga protege Aizat sendiri? Saya ingin mereka pentampilkan diri mereka sendiri di hadapan Malaysia, dan mereka harus pilih lagu mereka sendiri dan tengok macam mana rakyat Malaysia mendengar diorang, menilai diorang, bukan saja dalam persembahan tapi dari segi pergaulan mereka, percakapan mereka, dari segi pemakaian mereka. So far saya puhatilah. Saya serahkan kepada protege-protege saya untuk menonjolkan kelebihan mereka dan kesungguhan mereka pada minggu penentuan. Saya panggil, saya tak nak bias, saya nak buat pemilihan itu berdasarkan kepada apa yang mereka tonjolkan pada saya pada 4 hari bulan nanti. From 600 to 35, selepas 35 orang tu kita select lagi 10 orang, dan 10 orang tu kita select lagi 3 orang. Yang ni saya dengar nanti konsert nanti kita kena buang seorang. Can you imagine di kita punya dugaan stres tu, sebab ketiga-tiga ni memang dah terbaik. Kita bukan saja nak tengok vokal, kita kena tengok juga dari segi kesungguhan mereka. Nana harap protege-protege Nana dia akan nyanyi all out. Kalau boleh tak ada salah lah time tu. Kalau dah tiga-tiganya bagus, kita kena cari simple-simple salah. Make sure perfect lah. Bukan nak takutkan, tapi memang terpaksa buat pilihan macam tu. Takut kenapa?